Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pahala mada. Kalau mujib, masya Allah. Lewat atau lewat mana meja, nawait lew ku mujib. Kalau mujib baru nak berangkat. Pahala. Dia terpaut hati dengan mujib. Ada sidang jamaah yang begitu, dia umil kiamat. Nya insya Allah hajit tau. Tanya mungkin ya imam yang adil pun, mungkin tanya hantar sekantara pemimpin. Nah, ya. Mungkin ada remaja pemuda pun, tanya kalau pemuda ketua Tuhan. Nah, ya. Nah, kemudian nyok urung-urung yang terpaut hati dengan masjid, silakan sidang jemaah. Berangkat menuju masjid. Alhamdulillah ni buat acara setiap ni sedap subuh kan, sedap subuh Sabtu kan. Inilah namanya. Kami sana padat di masjid Penyerat Nurul Huda. Pengajiannya malam Rabu habis Maghrib Isya. Kemudian malam Jumaat Maghrib ada Malik habis Isya juga. Malam Sabtu habis Isya, subuh Ahad full. Kemudian malam Senin kena kita adikan di musala dekat juga dengan masjid. Kemudian Senin Kamis di Manasah. Apa lagi yang tidak kita, ya, kita buat supaya manusia ini hamba Allah yang diciptakan oleh Allah menuju tempat yang baik di samping ya masjid. Masjid kan tempat sujud, juga musala, juga Manasah sidang jamaah. Nanti baru terasa ketika meninggal, masya-Allah. Tak ada cerita sidang jamaah kalau menyesal, tak ada cerita lagi untuk kembali ke dunia. Anak cerita menyesal. Memang orang maka itu fikir-fikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Di alam barzah nanti orang di sana menyesal minta keluar. Di ketika nanti orang-orang masuk dalam neraka menyesal minta keluar. Anak cerita lainnya. Karena alamnya sudah ditinggalkan. Lagi kadang-kadang orang bosan hidup dalam dunianya. Okay, bang? Ini mati kisah lagi. Tapi kau nak curung ke, ya Allah nak kembalikan dong ke tempat asal, ke di alam rahim. Mana mungkin? Orang di alam kubur minta keluar. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Tuhan kami, kalau bolehlah, kalau bisa, ditunda kematian dong untuk sementara waktu. Ini kelawat kami meninggal. Tapi kami meninggal, dia bisa. Allah bertunda, tikir aja Allah bertunda tiap kematian. Baik mati leh. Tapi cerita kami mati di alam kubur. Artinya, ya Allah, nuptepi di alam dunia, dalam kuburnya, nuptepi di alam dunia. Oh, mejak. Mejak semayang, mejak masjid, kan? Fasadaka, mau bersedekah. Maka selanjutnya, yang mendapat naungan di hari kiamat, sidang jamaah, orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Artinya dia bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak pernah tahu. Nya beti wate sedekah nya jar-jar tu partai nya jar-jar belah ini tahu maju. Nah, nya nya majas tu. Apa makna jar? Wate nya jar belah ini hanya ada kata. Maknanya tidak ria, tidak pamer. Ya, kena tabungan masjid lah. Alhamdulillah lewat. Lepas tu aju. Biasa punya seribu, cito-to, katanya, syak, bagah. Punya dua ribu, lima ribu, punya tipu ribu, lambat lah macam. Nah, orang punya tipu puluh ribu, lebih lambat lah. Nah, yang tertuh ribu, lebih gawat lah. Ya, ya, kaya buat. Alhamdulillah. Kaya Melayu. Cikgu lah aju. Kupuyana. Ya, itu. Alhamdulillah, terima kasih sedekah. Ya, tapi buat ikhlas. Dia tidak dipaksa. Sidang jamaah kan ladung kan na pesak batok bat tabungan karena urung memang hana ikhlas ria dipamer yang trotro bat lobang tabungan na masalah wate pen ribe baga 5 ribe kok baga 50 agak lambat wate tertuh ribe hai jamu baik apa kerja na pegawa sampai lo hai cukih ngom hai kalau pai hai jamu mana dah mau hai lipat sini pai jamu bah kena pegah ketuh ribe kena pasal kalau dekat ketuh ribe ketuh ribe nya hanai kelas. Jadi orang yang bersedekah tangan kanan memberi tangan kiri tidak pernah melihat, artinya dengan sedekah sidang jemaah masya-Allah nyen pahala dan mendapat naungan dan tak menyesal. Orang yang pernah dalam dunia bersedekah apalagi sedekatun jariyah disebut dengan wakaf sidang jemaah masya-Allah, ketika di alam kubur tidak ada menyesal mereka. Yang menyesal dulu dalam dunia tidak pernah bersedekah. Maka dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 mereka bilang,
Rabbi laula khatni ila ajali qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nu kutibik lo tiak. Ya Allah nu tunda ke nyebisa nu tunda kematian lo atau nu kutibik lo tiak dalam dunia ya Allah dalam kubur kedih undunya saya mau fa asaddaq mau bersedekah. Ah nyu nu sedekah haju ben pe mati. Nyu ben pe mati sedekah. Nyu rara mati mu sedekah. Naji lagi ya. Waktu rara meninggal, cikai jauh anu. Jauh. Nyu aduk. Nyu long rara mati, long rara meninggal. Jita no, jui pak ju kumuji. Ji tokonya ju sebuah kudih badaya. Insyaallah dua biasa wasia. Yang karak meninggal, wadah awak sehat kan? Nak pun paksa, tapi gesi alhamdulillah. Hai nam tiga rak golong meninggal ini. Tapi kenapa tidak waktu sehatnya luar biasa? Ya sedang jamaah. Kemudian selanjutnya orang-orang yang mendapat naungan sidang jamaah di yaumil qiyamah, ya tadi sedekah ya, hurung sedekah. Kemudian ada dua orang yang saling berkasih sayang, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini dua orang. Bisa dua orang maknanya dengan suami istri sidang jamaah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, saling mencintai karena Allah. Ada juga bisa dua-dua orang laki-laki. Ada ji ngon-ngon tanya. Mengon-ngon sidang jamaah bukan karena mungkin karena ji beliau dia itu banyak harta. Kita mencintai dia karena harta. Tidak ada itu. Tapi karena lillahi taala, karena Allah. Allah pertemukan kita dengan sahabat itu karena Allah. Bertemu karena Allah, nanti berpisah karena Allah. Dan juga dengan seorang wanita dan wanita bisa dua orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Saling membantu sidang jamaah, bukan karena yang lain, bukan karena lain. Bukan karena ada mengharapkan sesuatu, tidak. Itu sidang jamaah yang dimiliki oleh Allah SWT. Kemudian siapa lagi orang-orang yang mendapatkan naungan? Iaitu orang-orang lelaki yang dia mengasingkan diri, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, lalu matanya itu basah. Kenapa basah? Karena dia menangis. Ya, coba nusakan ijik sidang jamaah. Gedanyo malang dadu dabedo tatu temaya dahajud terserah berapa rakan ya kalau sari paksa-paksa le tapi hari kelam mungkin dua rakan silakan lalu tafakur istighfar lalu berzikir itibit imada. Kenapa? Karena mengingat dosa-dosa ikna lakukan itu sidang jamaah. Itu air mata itulah yang akan bisa memadamkan api neraka. Hanala imada baca itu bitch. Ya Allah. Dulu ya Allah. Ya Allah, terimalah taubatku ya Allah. Nampak-nampak dosa adun ya Allah. Kaitkan dengan ayah mak baca itu bitch imada. Nyan air mata itulah sidang jamaah yang bisa memadamkan api neraka dan di yaumil kiamah akan mendapatkan naungan daripada naungan Allah sidang jamaah. Ini alam dunia ni cerita. Karena Nabi sudah menyampaikan itu sidang jamaah yang kali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kali Allah Subhanahu wa taala. Masa tadi kita sampaikan panas yang luar biasa. Lama sidang jamaah. Lama. Di samping tadi ada juga nanti ini bukan naungan tapi syafaat. Syafaatnya Rasulullah. Kalau mungkin yang tujuh ini enggak ada sidang jamaah, maka perbanyak selawat dalam dunia. Jadi sekarang kita di maulid. Ya, sudah pertengahan ini. Perbanyak selawat kepada Rasulullah. Orang-orang juga yang bersal kepada Rasulullah, di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat bantuan daripada Rasulullah. Jika yang tadi tujuh tidak ada sidang jamaah. Perbanyak selawat. Kan mudah sekali. Alhamdulillah. Di sini kan ada kita berzikir dan berselawat. Ada tempat-tempat tertentu majlis ni. Apa selawat pada Rasulullah? Itu berarti kalau banyak umatnya berselawat pada Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad itu perlu doa umatnya. Tidak. Taban putih dan daco tukan satu bola kita lemparkan ke depan, membal dia. Tarang kuri ipor muat bak set bak tempat tanya. Maknanya apa? Bola yang kita hantamkan ke tempat itu akan membal pada kita, itulah maknanya. Selawat yang kita sampaikan pada Rasulullah manfaatnya untuk kita. Nanti kita akan minum yang kita dah penuhi. Alhamdulillah. Coba, air itu dah penuh. Biar tajik bila.
ambil air yang lain, tumpahkan ke situ. Air dalam gelas, dalam peluk, Iban. Kapunoh, kacau ilang, tapi ilang benang. Kita tuakan lagi. Air sudah penuh, kita tuakan lagi. Kan sia-sia maknanya. Akan tumpah keluar. Begitulah selawat kita kepada Rasulullah. Manfaatnya kepada kita. Kembali kepada kita. Juga sembahyang, no. Kayu salat. Allahu Akbar. Yang untuk tanya, sidang jamaah. Tak puasa untuk tanya. Berselawat untuk tanya. Nanti baru terasa sidang jamaah ketika dunia ini tidak ada lagi. Oleh karena fikir-fikir dulu pendapatan, saya ulangi, sesal kemudian tidak berguna. Sedang jamaah yang kali Allah Taala dihisab kita nanti. Periksa. Periksa. Yang periksa adalah Allah Taala. Ketika coba jangan usahlah tampil ke sana coba kita. Ketika dalam dunia saja diperiksa, diperiksa kalau ada bermasalah, dilayangkan satu surat. Ya, saudara harus menghadap, dikirim oleh Kapolda atau Polda atau Polres ataupun dikirim oleh kejaksaan di sidang kita. Nyeka kayu bertani akan diinterogasi. Ini dalam dunia, di sana nanti sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala yang akan menyidang, masyaallah. Maka kalau tidak ada amalan, habis tanya apa-apa. Hadirin dan kalau Allah SWT, saya ambil kesimpulannya. Nanti sidang jamaah di yaumil qiyamah, kita wajib percaya ada alam akhirat. Semua akan berangkat ke sana sidang jamaah. Ya. Maka di sana ada golongan-golongan tertentu, orang-orang tertentu yang akan mendapatkan itu naungan lindungan pada Allah SWT. Ada tempat yang sangat luar biasa, VVIP, yang lain sibuk luar biasa, yang lain dengan apa-apa sidang jamaah. Yang pertama, imam yang adil. Maka kita yang jadi imamnya, ya, artinya di rumah tangga, pimpinlah dengan baik. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara dirimu, pimpin dirimu. Hanya wa ahlikum dan keluarga kamu dari neraka, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Tahrim ayat 6. Karena neraka itu luar biasa. Allazi yasla an-naral kubra, api yang besar. Fantatukum naran kalallah, api yang menyala-nyala. Tasla naran hamiyah, memasuki api yang besar, itu neraka. Besar, menyala, panas. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka tidak mati, tidak hidup. Apa juga Allah buat, kullama nadzat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Manakala kulit mereka hangus diganti kulit yang baru, untuk apa? Diazab mereka. Dulu dalam dunia pembangkang Allah. Mati dalam neraka tidak mati, tidak hidup. Tapi Allah membakar mereka, siksa. Allah siksa. Ada nikmat di sana, tidak ada nikmat. Yang ada, zidnahum azaban fawqal azab, kata Allah. Kami tambah azab di atas azab. Jadi Allah tambah sana, volumenya, hukumannya, azab di atas azab. Siksa di atas siksa. Itu dalam neraka sidang jamaah. Ya, tidak ada kita takut tahan. Jangankan neraka, di mahsyar pun tidak takut. Maka jadilah pemimpin yang baik. Yang kedua, anak-anak pemuda kami, kalau ada di sini anak-anak pemuda kami, terus sibukkan diri. Ya, sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Dina remaja-remaja, masya Allah. Bukan remaja, man. Kamu Bandar Aceh, sedih tu kalau. Kadang-kadang dong guru. Nah, ayah hantar nama, ngadu pandang lah, ya Allah. Sedih tu kalau. Kadang-kadang cik isteri yang hantar. Yang bawa suami. Ipudang, syih ipudang. Kadang-kadang dong lewat pada buah kentu, lewat pada buah pula. Dong mengajar di MCN Cikgu. Yang suami bawa isteri. Itrang isteri, juklah jarak, icum lah. Rintu, lu pandu. Okay. Ya Allah. Lu pandu rintu. Nyok. Ya, lu kalang jarak. Dia nak hantar anak, ajukuk anak, lu pandu. Nyangkura, malam, ya Allah. Jina luar biasa. Bagaimana? Sibuk lagi dengan HP yang luar biasa. Nyatanya bakafir, luar biasa. Kalau ada pertemuan di kafenya, mereka tidak ada saling ngomong. Hanya berkhabar lainnya. Tipu bro. Tak lewat dah nyo. Tak lewat dah nyo. Hanya tepul. Tak pegah khabar. Lu dah pegah khabar siat. Untuk tepuk atau untuk malam rompok. Ha, kibah dah penuh. Puji dah penuh. Apa dah penuh? Padahal kena bergak. Kena pegah khabar. Kena ngerti pun habis. Ada remaja pemuda yang menyibukkan dengan ibadah pada Allah. Meninggal dia dapat naungan kelak di umil kiamah sidang jamaah. Nah, kemudian orang-orang yang terpaut hati, terikat hati dengan masjid. Mana-mana orientasinya ke masjid. Yang luar biasa. Ke masjid. Kalau pun ada acara keluarga, ke masjid luar biasa. Dan Alhamdulillah, jadi pengurus masjid yang pun luar biasa.
yang luar biasa, mengurus umat luar biasa, dapat pahala luar biasa. Kemana-mana pergi kalau bisa lewati masjid, kalau masjid baru lewat, mendapatkan pahala yang luar biasa sebenarnya, dapat naungan Allah. Nah, kemudian selanjutnya iaitu dua orang yang berkasih sayang, mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Tanya lengang dalam dunia nyus dan jamah, ya, luar biasa. Ketika nanti meninggal, masya Allah, tanya meninggal, tanya takim, dia tanya tak tamu, dia meninggal, dia ketawa. Nak urung waktu yang meninggal, ibu, waktu yang rada meninggal, menangis. Dia tanya takim, nasi, nasi yang ketika mayat meninggal, ibu, tanya takim, mayat yang ikit. Tanya yang mau, nah, kapan mengingat jasa-jasa beliau, ya Allah, si bulan kau meninggal, beliau luar biasa. Beliau taat, mau tajak dengan beliau, kemudian ibadah luar biasa. Beliau luar biasa, baik dengan hablum minallah, ada hablum minannas, dan juga nah, sedekah luar biasa, bantu urun luar biasa. Beliau menangis, beliau ketawa, tanya menangis. Kapan kehilangan, sosok beliau tidak ada lagi. Lagi tu abu tusuk kami dengar kelengan kita menangis tanya yang beliau ketawa kena bertemu dengan Allah. Ada sebaliknya meninggal, tanya yang kem naurung yang din kem meninggal tuan ingat pulang kainna lillahi ke alhamdulillah aman kampung. Aman kampung yang bahaya tak man. Tempat nak lagi yang tanya dia ke alhamdulillah tenang tanya meninggal kampung aman kampung aman. Nawar dua tu golam, ada golam. Nawar dua tu golam, tengok beradik, tengok beradik. Nyanyi hati-hati bapak, maka kena berget. Jadi, katanya bertemu kerana Allah, ya, dan juga berisah kerana Allah. Nah, kemudian ada lelaki yang diajak untuk bermaksiat. Bermaksiat. Nah, ya, dan ceritanya kan, lelaki yang bisa, ya, yang diajak untuk bermaksiat kepada Allah oleh seorang wanita kaya, yang cantik cerita, tapi dia katakan, ini akhufullah. Sungguhnya aku takut pada Allah. Nah, jenuh lagi hanya luar biasa. Berken uragam sebalik cerita dan jamah ada wanita yang diajak untuk bermaksiat oleh seorang lelaki atau lelaki yang dia katakan ini akhafullah, sungguhnya aku takut pada Allah, yang dapat naungan. Tapi ini obat nafsu luar biasa. Ya jenuh na'udzubillah min zalik sedang jamah, ya. Dengan PSK pelacur, kemudian ino LGBT kerana ya Allah, ino homosek kerana sidang jamaah, agam-agam ino ngeinong, ya Allah. Maka ketahannya sidang jamaah dapat naungan. Nah, kemudian orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, artinya dia bersedekah tangan kanan muri, tangan kiri tidak melihat. Sidang jamaah, dunia ini, bumi ini pertama Allah ciptakannya, hadis-hadis panjang, bumonyo pertama goyang. Lalu Allah menciptakan makhluknya, iaitu dengan namanya gunung, tak tancap. Hana goyang ni bumonyo, awak goyang. Ikilah malaikat, ya Allah luar biasa, hebat ya Allah. Apanya gunung ya Allah, awak bumo kan? Awak ciptakan malaikat baru bumo. Bumo awak yang goyang-goyang, Allah ciptakan gunung, ditancap gunung, hana goyang ni bumonyo. Maka kata malaikat itu gunung luar biasa hebat. Malaikat bertanya kembali, ya Allah, adakah hambamu, makhlukmu yang lebih hebat daripada gunung? Ada, Allah jawab. Iaitu busa. Busa lebih hebat daripada gunung. Ya Allah, adakah lebih hebat daripada busa? Ada. Iaitu api. Busa, talu ma'apun. Ya Allah, adakah lebih hebat lagi makhluk engkau, ya Allah, daripada api? Ada. Air. Adakah, ya Allah, lebih hebat lagi makhluk engkau, ya Allah, daripada air? Ada. Iaitu air. Angin. Adakah makhluk yang lebih hebat daripada angin, ya Allah? Ada. Allah menjawab, itu hambaku, manusia-manusia yang berinfak, bersedekah dengan tulus ikhlas dan kanan beri dan tidak melihat, itu lebih hebat daripada angin, air, api, besi, gunung. Luar biasa. Maka nama sedekah sedangnya, di samping luar biasa, dia mendapat naungan Allah. Nah, kemudian orang-orang manusia yang mengasingkan diri dia, terus dia zikir Allah, dia zikir kepada Allah dengan sendirinya, bisa sendiri, nyo sendiri dia sibuk. Lah dia sendiri dia sendiri dengan zikir kepada Allah, ingat dosa-dosa, dicurah air mata, menangis dia. Di samping sendiri juga bisa berjamaah. Ya, zikir berjamaah, bisa sendiri, nyo sendiri ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama dia ingat kepada Allah.
Itu bagi mata dunia Allah dan anak jenakan pasti roh pada ya Allah menjauh pada rezeki luar biasa. Menangis dia karena Allah itu dapat naungan Allah. Inilah saja dapat disampaikan. Hina bawari mupenditan, hina barakan pakaian hana, hina bak nabi selautan, hina bak Tuhan amalan hana. Kita hina sama saudara biasa di masalah pen dong pegah nak pukul ke. Hina sama rakan sama teman itu biasanya masalah pakaian nyopon hana pukul. Tapi nak pukul maknanya ada masalah. Jika dihina kita dua, maka jangan sampai ada hina sama Rasulullah tidak ada selawat. Dihina sama Rasulullah tidak ada selawat. Kenapa dihina? Dia umil kiamah, Rasulullah tidak mengalah dia. Tidak dapat naungan daripada Rasulullah, tidak dapat di bawah dia alhamdulillah di bawah payung Rasulullah, tidak dapat. Karena dia tidak pernah selawat pada Rasulullah. Dan satu lagi, hina sama Allah, tidak ada amalan. Punya hana amalan, artinya hana pupuk suruh pujuk tegah dengan Allah, ya, tidak jamaah, ya. Yang diulah Allah dah kerjakan, yang larang dah tinggalkan, yang baru dia, ya. Nah, itu saja, saudara kalon, kaum kerabat, donya kon tempat selama-lama, di nanggro donya, tapi usia alam akhirat yang kekal abadi. Demikian saja, lebih dan kurang mohon maaf, insyaAllah lain kali kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.